Dari ke-13 tersangka yang berhasil diamankan oleh jajaran Sat Narkoba Polres Karimun, salah seorang diantaranya adalah oknum pegawai negeri sipil dari Dinas Kesehatan berinisial EA yang ditangkap pada Sabtu tanggal 26 Januari 2019 silam di kediamannya yang beralamat di Telaga Riau, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun. Di mana dari rumah tersangka EA sendiri, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 paket narkotika jenis sabu seberat 2,95 gram. Di sela-sela jumpa pers, Wakapolres Karimun, Kompol Agung Gima Sunaria mengapresiasi keberhasilan dari jajaran Sat Narkoba Polres Karimun dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Di mana perwira yang pernah menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Tabarelang Batam ini mengutarakan dari hasil penangkapan ada beberapa barang bukti di antaranya narkotika jenis sabu, timbangan digital, korek api, alat hisap atau bong yang sudah dimodifikasi serta beberapa alat komunikasi berupa handphone. 13 tersangka tadi ya, salah satunya adalah oknum PNS ya, atas nama Eji Aditama. Yang bersangkutan ditangkap ini di Telaga Riau, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun. Ya, dengan barang bukti 2 paket narkotika diduga jenis sabu seberat 2,95 gram yang didapat tersangka dari Mandala yang sekarang masih DPO. Ada beberapa barang bukti baik berupa alat hisap, ya, bong, korek yang digunakan ya untuk sebagai bahan membakar serta beberapa alat komunikasi berupa handphone. Sementara itu, tersangka EA sendiri telah mengakui seluruh perbuatannya, di mana telah mengkonsumsi sabu yang didapat dari rekannya yang kini masih buron. PNS Dinkes tersebut yang juga pernah ditahan pada 2016 silam mengatakan bahwa dirinya tidak dipecat dari PNS, akan tetapi hanya penurunan pangkat saja. Posisi kamu waktu itu masih PNS? PNS ya? Terus di sidang, sempat masuk sel. Masuk berapa lama? 1 tahun 25 hari keluar, tetap aktif di PNS, masih tidak ada, maksudnya kayak hukuman apa, penurunan pangkat, penundaan gaji berkala kah, transportasi, penundaan pangkat, penurunan bisa diturunkan pangkat itu dari eselon dari 3B ke 3A. Para tersangka masih diproses beserta barang bukti untuk dilakukan penyelidikan selanjutnya. Serta para tersangka sendiri telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 112 dan 114 tentang narkotika dengan kurungan penjara paling singkat selama 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.